sensor pintu penumpang X-Rail T31. Warnanya hitam. Cepat 1 minggu sampai. Oke, kita pasang. Nah, kita ganti ini, baru datang harganya 60.000, 65.000 di online. Jadi mengganti switch ini nggak sampai 5 menit. Ini dicongkel. Jadi ini cara bukanya, dicongkel di sini, dicongkel di sini. Akhirnya bisa dibuka begini. Kebetulan kemarin sudah saya bersihkan, ternyata nggak bisa bersih. Ah, ini dia soketnya yang kita ganti, hanya ini aja. Bentuknya ori tidak orinya nampak ya, nggak nampak juga. Bedanya yang ori putih, yang ini tidak putih. Nah, kita tes dulu. Kita tes sebelum kita pasang, apakah berfungsi dengan baik. Nah, tinggal plug and play aja. Ini soketnya, dan kita lihat ini begini, membandingkan yang di dalamnya. Persis ada kepalanya, ini juga ada mata apanya, itu ada 5, yang lama juga 5. Oke, kita pasang. Harus tangan 2, saya lepasin, saya tekan tangan 2 ya. Oke, sudah sampai bunyi cetak. Kita hidupkan kontak dulu, onkan kontak. Oke, kontak sudah on. Kita coba lihat jendelanya. Oh, bisa berfungsi dengan baik. Oke. Oke, demikian. Tinggal selanjutnya kita pasang di rumahnya. Untuk masang di rumahnya, ini dicungkit. Ini dicungkit karena kancingnya di sini. Oke, saya cungkit dulu tangan 2. Kita mekarkan. Sudah terlepas. Oke, tinggal kita dorong aja, mudah-mudahan presisi ya. Ternyata presisi. Oke, udah masuk kuncinya. Selanjutnya tinggal ada lubang ini, dan 2 lubang ini kita pastikan di sini. Tinggal didorong saja. Sama ini, jangan lupa ini juga 1. Ini ke sini. Oke, sebelum kita kunci pastikan lagi. Oke. Oke. Tinggal masukkan saja. Oke, sudah. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Jadi kalau ada apa ini power window yang rusak, harganya murah, X-Rail aja 60.000, jadi kira-kira harganya di bawah 100.000. terima kasih seller, semoga bermanfaat.